warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Sekali lagi anda bersama saya Fariza Isa di dalam video bimbingan industri terbitan Center for E-Learning and Teaching. Baiklah, hari ini saya bersiaran di Institut Memandu in Kedah yang terletak di Jalan Ceras. Dekat saja, tak jauh. Tepi highway lah. Okay. Alright, hari ini kita akan bercerita tentang satu kursus yang baru diperkenalkan untuk Politeknik Metro, iaitu game teknologi. Dan bertepatan dengan itu, kami berjaya menangkap seorang otai jugalah dalam bidang game teknologi. Beliau, Cik Hadir, apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Okay, jauh datang, bagi je kan. Okay, baiklah. Game teknologi, satu bidang yang baru di Malaysia kan. Dan secara umumnya orang tahu game tech ni main game, mobile apps, itu sahaja kan. Mungkin Cik Hadir berceritakan sedikit tentang game teknologi. Secara asasnya game teknologi, seperti yang Cik Fariza sebutkan tadi lah, berkaitan tentang permainan dalam apps ataupun console game, PC game dan sebagainya. Tapi itu adalah merupakan kita kata teknologi permainan yang terdahulu. Okay, kalau kita tengok pada masa sekarang ni, game teknologi juga banyak digunakan dalam pelbagai bidang. Jadi kita gunakan pengetahuan dan juga teknologi yang ada dalam game teknologi ini untuk kebaikan masyarakat secara bersama. Sebagai contoh yang kita di depan ni lah, kita driving simulator kita ni adalah satu sistem yang dibangunkan dengan menggunakan game teknologi, tetapi kita gunakan sebagai satu tool atau perkakasan untuk membantu pelajar-pelajar belajar memandu dengan lebih cepat dan efisien. Berhati-hatilah kan. Okey, pada mulanya saya berkenalan dengan Cik Hanif ni 3 tahun lepas. Beliau memperkenalkan sistem keselamatan di jalan raya dia untuk Kidzania Kuala Lumpur. Jadi di sana, okey Cik, boleh ceritakan sikit ke? Okey, kita mula terlibat dalam bidang pembangunan sistem driving simulator ni lebih kurang dalam tahun 2009. Jadi saya sebenarnya bertugas di UKM dan saya adalah penasihat teknikal untuk SDI. So di UKM kita bangunkan satu sistem driving simulator untuk mengkaji bagaimana reaksi pemandu apabila orang memandu dalam keadaan tertentu. Jadi bila kita bentangkan hasil daripada kajian tersebut kepada agensi yang terbabit, iaitu JKJA dan juga Miros, kita dapat feedback daripada mereka bahawa mereka lebih berminat dengan driving simulator yang telah kita berjaya bangunkan. Jadi pihak kami telah mengambil inisiatif dengan bekerjasama dengan SPI. Kemudian kita bangunkan lagi teknologi untuk driving simulator yang ada tu, dan driving simulator tu kemudiannya dipasarkan di beberapa tempat, dan pelanggan kita yang pertama adalah Kidzania Kuala Lumpur, di mana kita bangunkan driving simulator untuk membolehkan kanak-kanak belajar memandu di Honda Driving School di Kidzania Kuala Lumpur, dan alhamdulillah telah mendapat sambutan yang saya kira agak bagus. Okay. Kalau sesiapa yang pernah ke Kidzania tu mungkin boleh nampak lah dia punya booth Honda yang besar tu, dan sistem simulator di situ adalah daripada SMB punya syarikat lah. Okay, cakap pasal tu semua kan, macam Cik Adi kata tadi, game teknologi ni tidak tertakluk pada mobile apps, game, konsol dan sebagainya. Betul. Lah kan. Jadi apa kita dekat sini adalah basically ilmiah lah kan. Benda yang berkonsepkan you practice. Untuk di jalan raya. Betul. So mungkin boleh cerita tak di Kedah, apa Institut Memandu di sini, mungkin apa teknologi yang digunakan? Sama ke Kedahnya? Secara asasnya sama. Jadi kita kena faham ya, Cik Fariza ya, apa perbezaan antara game dengan movie. Perbezaan di antara game dengan movie dan perbezaan di antara game dengan software. Kalau kita ada movie, kalau kita tengok cerita, wayang dan sebagainya, itu adalah merupakan satu keadaan di mana kita menerima maklum balas tu daripada satu pihak sahaja. Tidak ada feedback, tidak ada suap balik. Tidak interaktif lah kata. Tidak interaktif, yes. That's the correct word. Dan kalau kita gunakan software, contohnya Microsoft Word ataupun kita menggunakan PowerPoint slide kita belajar mandu, pun tidak interaktif. Kita cuma menerima maklumat daripada satu pihak saja. Jadi kalau kita lihat apa tu sifat game, sifat satu game. Game ni biasanya dia ada environment, dia ada pemprosesan data dan juga artificial intelligence dalamnya, dan kemudian dia ada input dan output. Maknanya ada feedback, ada interaksi di antara manusia dengan sistem. Jadi itu adalah mekanisme terbaik untuk kita melatih pemandu dan juga untuk melaksanakan menggunakan game teknologi ini dalam bidang-bidang yang lain juga. Dan terutamanya pada hari ini kita lihat pada driving simulator ni lah. Jadi bila pengguna duduk, kita bagi tahu dia macam mana nak mandu, dia akan respon dan kita akan ukur balik respon itu, adakah respon tersebut sama seperti yang kita kehendaki. Kalau tak sama, kita kata dia tak lulus lah. Kalau sama, kita kata dia lulus lah. Jadi kalau duduk dalam kelas, dia tengok PowerPoint slide.
tidak boleh apa-apa. Betul, betul, betul. It's more to one way communication, yeah, betul, kan? Betul. Jadi kat sini, basically driving simulator ni adalah interaktif lah. Dia mudah untuk para pelajar untuk memahami lebih what's happening on the road. Baiklah, Cik Hanim, mari dengan Cik Hanim dah lama kan? Juga tenaga pengajar di di UKM dan juga salah seorang daripada orang kuat lah di ICT ni kan? Boleh ceritakan sikit tak future dalam game teknologi di Malaysia? Okay, game teknologi bukan sahaja di Malaysia. Di seluruh dunia ni kita macam baru scratch dia punya, kita kata apa tu, potensi dia. Kalau Cik Farizah tengok driving simulator di hospital sekarang, doktor-doktor sudah mula menggunakan game teknologi untuk tujuan melatih doktor-doktor muda bagi operasi pembedahan dan sebagainya. Kalau dulu mula-mula pakai orang, guna orang, ambil manusia, praktik atau manusia, kemudian guna pakai haiwan, lepas tu gunakan apa tu, patung. Tapi sekarang ni, untuk menjimatkan kuasa, mempercepatkan proses tersebut, kita gunakan game teknologi. Maksudnya kita create a virtual environment and then the doctor will operate on the virtual environment. Itu dari aspek perubatan. Jadi kita tengok aspek manduan, aspek perubatan, kemudian kita ada lagi aspek pendidikan, aspek perubatan dan pendidikan yang lain. Contohnya macam ni, kadang-kadang kita tidak boleh, we cannot appreciate when an Alzheimer patient, orang yang ada sakit Alzheimer, kita tak tahu macam mana dia rasa. So sekarang ni kalau tengok dalam internet baru-baru ni, dah ada satu game yang dibangunkan oleh seorang programmer yang membolehkan kita rasa macam mana orang Alzheimer tu rasa. Barulah kita rasa, oh kesian ni. Kalau tidak, kita dia ni Alzheimer tak tahu apa. Saya kan? Tak tahu lah, betul. Dan secara interaktifnya, game juga boleh digunakan untuk tujuan. Contohnya kita nak ajar orang buat haji ataupun buat umrah. Okay, so kita boleh masukkan dia dalam satu persekitaran yang dinamakan sebagai immersive environment. Immersive reality, bukan lagi 3D ataupun virtuality, tapi immersive reality. Maknanya bila dia masuk dalam tempat tu, dia rasa macam seolah-olah dia berada di kota Mekah. Jadi segala pergerakan dia dipasang dengan sensor di tangan, di kepala, di kaki. Jadi bila dia bergerak, persekitaran tersebut juga tu bergerak. Okay, simulator ni bukan saja tertaruh pada driving saja kan? Sebab secara umumnya orang tahu aeroplane punya simulator. Betul. Kan? Yang ada di Kisahjah. Saya pernah tengok Asia punya. Dan driving of course, the standard. Dan baru-baru ni kata perubatan pun ada juga. Betul. Kan? Jadi untuk apa lagi selain benda tu? Okay, selain daripada penggunaan teknologi, game teknologi dalam bidang simulator untuk driving simulator, plane simulator, train simulator, ship simulator, kita juga ada aplikasi dia dalam bidang perubatan. Contohnya macam kita melatih doktor macam mana dia nak potong urat mangga atau potong bahagian-bahagian tertentu dalam badan kan, tanpa perlu memotong secara real lah, secara nyata kan. Selain daripada itu, ada juga aplikasi game teknologi dalam bidang yang agak terkini. Contohnya dalam bidang keagamaan. Sebagai contoh, kalau saya nak katalah saya nak pergi Mekah, saya nak buat haji kan, saya tak biasa tengok keadaan di Mekah macam di apa tu, Masjidil Haram tu macam mana, ataupun bila saya nak melontar macam mana ke situasi dia melontar, kalau sebalik macam ni sampai ke mana batu tu. Jadi sekarang ni sudah ada usaha-usaha untuk mewujudkan persekitaran maya tersebut dalam dengan menggunakan bantuan game teknologi bagi membolehkan jemaah-jemaah haji ni mempelajari teknik-teknik tersebut sebelum ke sana dan merasai keadaan di sana sebelum ke sana. Okey, kita bermula dengan virtual reality. Jadi kita tengok dalam sekitaran 3D, dalam komputer, dalam skrin besar, macam itulah. Kita tengok saja. So sekarang the latest technology is immersive technology. Kita pakai virtual reality headset, tangan, kaki dipasang sensor, ada satu platform dia di sensor itu, dan bila kita bergerak, sekitaran tersebut juga turut bergerak. Kita tunduk, kita nampak macam mana itu tunduk. Kita angkat tangan, kita rasa macam mana dalam sekitaran, kita angkat tangan. Itu dipanggil sebagai immersive reality. Okay, seolah-olah kita berasa kita berada dalam sekitaran tersebut. Dan perkara tersebut dilakukan dengan menggunakan game teknologi. Okay, menggunakan teknologi pula. Teknologi. Jadi selain daripada simulator, game teknologi boleh diaplikasi untuk apa? Seperti yang disebutkan tadi, dalam bidang sebab untuk simulate the environment, actually to simulate the environment and to bring you, untuk membawa anda daripada persekitaran yang sebenar ke dalam satu persekitaran yang maya. Satu persekitaran yang maya. Okey, itu kalau kita bercakap daripada aspek penggunaan game teknologi dalam bidang pendidikan, latihan dan juga simulasi dan sebagainya. Sebab itu kebanyakan penggunaan dia. Ada satu lagi aplikasi game teknologi ini, kita panggil sebagai gamifikasi atau gamification. Gamification of things, okey kan? Rizal, gamification of things dengan application of game-based learning berbeza. Okey, ini adalah game-based learning. Maknanya kita menggunakan game untuk melatih pemandu di
this is game-based learning. Gamification of things adalah penggunaan mekanik games. Maknanya mekanisme dalam game tu untuk bidang-bidang yang tidak berkaitan dengan game. Contohnya? Contohnya dalam bidang finance. Contohnya dalam bidang finance, contohnya dalam bidang psikologi, kita gunakan game. Macam mana kita gunakan game? Macam main games, main planning games tu. Okay, kita tengok apa yang ada dalam game. Bila kita lihat dalam sesuatu game, biasanya apa yang ada? Bila kita main game, kita kalau contoh game kawan-kawan berkurang, kita tembak kan? Kita ada motivation untuk tembak musuh. Bila kita tembak musuh, kena kita dapat markah. Dan bila dapat markah, kita banyak kadang-kadang senjata lagi kuat ataupun akhirnya kita akan menang perlawanan tersebut lah. Dia ada konsep motivation and motivation. Maknanya, you ada effort, you ada reward. Benda yang sama boleh digunakan dalam psikologi. Bila ada motivation, bila kita ada buat sesuatu, bila kita berjaya hasilkan sesuatu, kita akan dapat reward. Itu adalah mekanisme game. Dia bukan game, tapi mekanisme game. Dan dia aplikasikan dalam bidang psikologi. Telah pun dijalankan ke di Malaysia? Ya, telah pun dijalankan. Game teori kita antara bidang yang dikembangkan daripada gamification of things, kita main game teori. Atau teori game. Teori game. Satu lagi contoh dia macam di dalam game teknologi, kita ada kepintaran buatan, artificial intelligence. Okay, bila you main kapal perang tu, selalunya dia ada beberapa level kapal musuh lah. Yang biasa tu kita tembak dia, memang dia terbang, kita tembak. Tapi kadang-kadang kita akan jumpa musuh yang bila kita tembak, dia elak. Kemudian dia kejar kita, kadang-kadang dia kejar kita, kadang-kadang dia pusing, dia tembak, dia elak dan sebagainya. Jadi musuh itu ada artificial intelligence, ada kepintaran buatan. Dia boleh berfikir, dia boleh bertindak untuk menghasilkan output yang optimum. Jadi teknik yang sama digunakan di dalam bidang finance. Jadi maknanya bila kita nak ambil sesuatu keputusan, keputusan tersebut mestilah berdasarkan kepada apakah optimum result yang kita akan dapat keputusan. Itu adalah konsep gamification of things. Bukan penggunaan game dalam bidang orang panggil pendidikan, simulasi dan sebagainya. Jadi gamification of things ni sebenarnya lebih besar daripada application of games dalam bidang untuk teaching, learning dan sebagainya. Dan saya yakin dalam masa beberapa tahun lagi, gamification of things ni akan menjadi suatu bidang yang cukup besar dan potensi cukup besar. Mungkin Cik ni boleh beri garakan kepada anak-anak muda di luar sana. Main suka main game kan? Dekat tangan ada si Usi lah, itu ada apa second life hari tu Cik yang dia bagi tahu dekat saya kan. Boleh nak main game, tak salah kan? Jadi macam mana nature dan minat tu untuk menjadi sesuatu yang lebih manfaat pada semua? Itulah cabaran untuk kita pelajar-pelajar di Malaysia ni. Saya harap kita bukan setakat main game. Kita mesti ada tercetus di kepala kita, macam mana game ni berfungsi? Bagaimana dia bertindak? Macam mana bila saya lawan dengan karakter dalam game ni terlalu kuat dia? Bila saya tumbuk, dia boleh terpis dan sebagainya. Dia boleh berfikir. Jadi kita nak supaya pelajar tengok perkara tu bukan pada muka depan saja. Dia mesti tengok di belakang tu. Maknanya bagaimana tu kena disebutkan. Siapa yang buat game? Macam mana nak buat game? Boleh ke saya buat game? Kalau kita dapat perkara tersebut, jadi pelajar akan jadi lebih inquisitif dan dia akan jadi lebih inovatif. Baiklah, terima kasih Cik Ali atas sesi perkongsian sebentar tadi. Dan saya rasa saya begitu semangat. Saya nak tahu lagi banyak pasal game simulator, kerana lepas ni kita akan bertemu dengan lagi seorang pioneers untuk SMB yang juga bekas pelajar politeknik. Bangga sekali. Dan lepas ni kita akan lihat lagi. Dan untuk itu kita jumpa lagi. Assalamualaikum.